Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Pas Buka yang dipersembahkan oleh biasa. Kok di Mas. Sama, Mas. Iya. Oh, ganti baju. Perutnya makin gede ya? Makin gede. Makin gede agak kotak sedikit agak kalau kotak sekarang. Sedikit. Bener, ini di dalamnya ada dispenser. Saya mau ngelihat Chef Norman masak sekarang di sini. Coba Chef. Chef. Iya, hari ini kita mau bikin stup nanas. Jadi ini masakan jadul nih. Stup nanas? Iya, stup nanas. Jadi biasanya tuh kalau buka puasa zaman dulu tuh saya suka dibikinin kayak ginian tuh. Set, pakai sarung tangan mau touring. Biar gak panas. Oh, biar gak panas. Stup nanas kok ada ini, ada apel, ada paya. Ini sih buat pelengkap aja. Yang penting ada Ayu di samping aku. Wow. Gila loh. Ini kalau dirayu-rayu begini nih. Gak usah. Berarti ini buah-buahan ya, Sep ya? Yeah. Ada apel, nanas. Ah, kayak tebak-tebakan nih pas ini. Yeah. Buah-buah. Emang ada tebakan? Sep ada tebakan? Sep ada tebakan? Sep ada tebakan gak? Aku gak ada tebakan sih. Adanya? Buah apa yang susah move on? Buah apaan, Pak? Buah duku. Kok duku? Duku aku suka padu. Duku aku cinta padamu, duku aku memang cinta, ya ya ya. Buah, buah apa yang bisa joget? Buah duku. Salah. Duku aku suka. Salah. Salah. Jeruk. Salah. Nyerah. Buah-buah yang bisa joget, buah terong. Kok buah terong? Terore jing, tero jing, tero jing, terore re jing, tero. Terong itu bukan buah, terong itu sayur. Dimasukin dulu ya. Ya silakan. Apanya dimasukin? Itu buah. Buah-buahnya dimasukin semua ya, Sep. Buah dimasukin. Ada kayu manis. Kayu manis. Kalau cuma punya kayunya doang, ada kamu kan yang manis. Kayak stup nanas ini kan manis. Iya. Manis sama Ayu. Ntar lo, ini mereka gombal-gombalan, mendingan gue pulang. Mas Adam kan ada Mbak Inul. Oh, Mbak Inul. Iya, aduh, iya, iya. Ini kira-kira berapa lama ini nih, Chef? Ini ditunggu sekitar, ya. Ini lama sih, ini ditunggu sekitar 20 sampai 30 menit. Oke. Okay. Nah, tapi aku udah siapin yang udah jadi. 20 menit gimana? Caranya cuma 8 menit, segmennya. Apa aja lu, Chef? Seandainya kali. Yang penting kan kita ngasih tahu gimana cara bikinnya. Nah, terus? Tapi yang udah jadi kan ada nih. Wow. Jadi tinggal kita ngapain buang waktu, kenapa nggak dari awal lo keluarin, Sep? Kan caranya. Enggak, ini nggak dibuang, ini kita masukin lagi. Oh iya, iya. Eh, tapi kita sambil ada live chat juga ya. Iya. Jadi kalian bisa nanya-nanya sama Chef juga boleh. Bener. Nanya, emang cukup waktunya? Boleh salam-salam. Iya, boleh salam-salam. Biasanya suka ada yang, wah Ramadan lagi. Oh aman, nggak ada, Sep. Sekarang kalian udah nggak ada dia, enak, nggak berisik. Hah? Kayaknya aku pengen ngambil es lagi deh, masih kurang. Yuk kurang nih esnya, yuk ambil dua lagi. Wah, Ramadan lagi nih. Saatnya iklan, Ramadan lagi nih. Gimana, gimana? Di kulkas dari tadi. Pak, gak kedinginan. Gue nungguin di kulkas. Dari metetot di kulkas. Mana jebol lagi kulkas itu. Ramadan, wah, wah Ramadan lagi nih. Saatnya iklan, jangan di skip. Jangan di skip. Majuan, majuan, majuan. Majuan, kurang maju. Sini. Maju. Wah, Ramadan lagi nih. Kalau bulan Ramadan, ingatnya Hatari Biskuit. Hatari si Hong Puff ini ada 4 varian rasa. Ada original. Jangan di skip. Bilang jangan di skip. Jangan di skip ya. Goh, ada kelapa, ada margarin, dan crackers rasa tawar.
Hatari Biskuit bisa banget buat kalian yang mau acara hajatan ataupun pengajian. Pas banget buat hampers lebaran. Yuk langsung aja diborong sekarang juga. Hatari Si Hong Puff di Alfamart, Indomart, dan supermarket lainnya. Lanjut iklan lagi. Jangan di skip ya, oke? Saat Ramadan ini, Hatari Biskuit ada kemasan kalengnya juga. Seperti Hatari Assorted Segi. Ada lagi Hatari Coconut Biskuit. Jadi ini cocok banget buat dikasih sebagai bingkisan Ramadan atau untuk cemilan saat berkumpul dengan keluarga. Ya, inget ya. Sekarang saatnya kuis. Hatari Biskuit. Kuis. Biskuit kita semua hari. Oke, saatnya kita kamu kuis. Kamu tumben deh, alisnya kamu tebel banget hari ini. Alis kamu keren deh. Ini kepalanya bisa ditarik baru saya lihat. Gua ribet tadi dandan beginian. Cakep tapi cakep. Oh iya lupa. Miring okay. Lagi badannya dong. Nah. Banget keren. Jalannya nyamping kayak kepiting ya. Buat pemirsa di rumah, yuk mau ikutan kuis, caranya gampang. Cek di akun Instagram pasbuka_trans7 untuk daftar. Yeay. Oke, waktunya kita telepon. Kira-kira siapa yang beruntung? Halo. Halo. Kalau saya bilang ingat Ramadan, ingat Hatari Biskuit. Jawabannya? Selalu terbaik untuk berbagi. Halo. Ingat Ramadan, ingat Hatari Biskuit. Selalu terbaik untuk berbagi. Yeah. Dengan siapa? Dengan Ongki. Mongki. Pauji. Pauji. Bapak Pauji. Jangan terlalu miring. Oyong banget. Ongki. Ongki. Ongki di Depok ya. Weh, geng gue dong. Pauji, ini pertanyaannya dari Ayu Ting Tong. Pertanyaannya? Ayo, save aja deh. Save. Oh, enggak ada. Save. Yang manakah varian rasa dari Hatari Si Hong Puff? Hong Puff. A. Kelapa dan margarin. B. Kopi dan teh. Okay. Apa ya? Kayaknya jawabannya A nih. Bismillah A. Kelapa dan margarin. Gimana? Hei. Gimana? Bagaimana? Hey. Benar sekali. Selamat Anda mendapatkan hadiah 2 juta rupiah. Selamat Anda mendapatkan 2 juta rupiah dipotong pajak. Jangan ya. Lupa bilang. Jangan lupa. Jangan lupa Biskuit Hatari ya. Nah, tunggu itu lagi ya, lagi ya. Naik. Ini Biskuit Hatari Biskuit ya, ada kemasan kalengnya juga seperti Hatari Assorted Segi. Lah, ini dia ya. Dan Hatari Assorted Bulat. Lalu kemudian ada Hatari Coconut Biskuit. Benar ya. Oke. Selamat untuk pemenang. Hatari Biskuit selalu terbaik untuk berbagi. Hatari Biskuit selera kita. Hatari Biskuit selera kita. Saatnya duduk memperkenalkan diri. Biasalah. Terima kasih. Baru saja Anda saksikan Pas Buka yang dipersembahkan oleh